No, ja kalau han salit me kampe ma bedurel, han sima hoet na usia sa alekat. Hai belum. Han luin. Bapa mama han luin ok. Baik, saat ini saya tepatnya berada di Basilika Santo Paulus. Inilah Basilika Santo Paulus. Tepatnya di belakang saya ini adalah tempat di mana Santo Paulus dimakamkan. Saya bersama teman-teman dari 13 negara, termasuk Indonesia dan beberapa negara, mengikuti kegiatan kursus De Virgum di Roma, dan pada hari ini kami berkesempatan untuk mengunjungi Basilika Santo Paulus. Di sinilah tempat Paulus dimakamkan. Rasul Paulus sebagaimana diceritakan dalam kitab suci, Rasul Paulus meninggal sebagai martir. Rasul Paulus yang lahir di Tarsus Kilikia, saat ini Turki, meninggal pada tahun 67 Masehi. Ia meninggal di Roma pada masa pemerintahan Nero. Inilah makam Santo Paulus yang berada di bawah batu nisan marmer, tepatnya di ruang bawah tanah Basilika, Basilika Santo Paulus. Batu nisan marmer ini bertuliskan Paulo Apostolo Mart, atau kepada Rasul Paulus Martir. Di depan makam Rasul Paulus ini, banyak orang datang berkunjung dan berdoa. Rasul Paulus adalah seorang tokoh yang gigih memberitakan Injil Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Sebagai seorang rasul, Paulus rela mati demi Kristus. Bagi Rasul Paulus, hidup, mati, semuanya demi Kristus. Sekedar informasi bahwa Basilika Santo Paulus ini terletak di luar tembok kota Roma yang cukup luas. Panjangnya 150 meter, lebar 80 meter, dan tinggi mencapai 73 meter. Menurut sejarah, peletakan batu pertama Basilika Santo Paulus ini pada abad ke-4 Masehi, dan saat ini sudah mengalami beberapa renovasi. Basilika Santo Paulus berada di wilayah Italia karena terletak di luar tembok kota Roma. Namun bangunannya masuk dalam wilayah teritorial Roma atau Tahta Suci Vatikan. Basilika ini didirikan oleh Kaisar Romawi Konstantin tepat di atas tempat pemakaman Santo Paulus dan ditabiskan oleh Paus Silvester pada tahun 324 Masehi. Makam Santo Paulus ini saat ini menjadi tempat ziarah rohani dari berbagai orang yang datang dari penjuru dunia. Setiap orang yang datang di makam ini menyempatkan diri untuk berdoa. Rasul Paulus adalah rasul yang gigih mewartakan Kristus. Rasul Paulus, doakanlah kami anak-anakmu. Bantulah kami kepada Allah agar kami mampu mewartakan Kristus. Terima kasih. Salam damai, salam persatuan. Terima kasih. Salam dan salam. Cinta kasih. Salam. Katolik selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Katolik.